Adapun yang keempat, waktu itu syafaat, saya diberikan syafaat, yaitu syafaatul uzma, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Iya, matahari mendekat 1 mil. 1 mil itu kurang lebih 1.6 km, sangat dekat. Kemudian ditambah lagi panasnya dengan neraka jahanam didatangkan oleh Allah, iya, yang memiliki 70.000 tali kekang, yang satu tali kekangnya ditarik oleh 70.000 malaikat. Nah, bisa dibayangkan bagaimana keadaan manusia. Akhirnya maya budul nas minal rab wal kar ma la yatiqun. Ketika manusia mengalami kepayahan, kengerian sampai pada batas yang mereka tidak mampu menanggungnya atau tidak sabar bagi menanggungnya, akhirnya mereka berkata, ala tarawna ma'antum fi, apakah kalian tidak melihat keadaan kalian ini? Iya, tidakkah kalian mengetahui siapa yang bisa memberikan syafaat untuk kalian kepada roh kalian? Ayo, daripada kita keadaan nyaman begini, tidak jelas apa kita diproses. Iya, ayo kita ke siapa ini? Tahukah kalian siapa yang dapat memberikan syafaat untuk kalian kepada roh kalian? Akhirnya sebagian mereka berkata, untuk Adam, datanglah kepada Nabi Adam. Akhirnya manusia pun datang berbondong-bondong menemui Nabi Adam alaihi salam. Namun ternyata Nabi Adam berkata, nafsi, nafsi, idhabu ila bayri, diriku sendiri butuh syafaat, diriku sendiri butuh syafaat, silakan pergi menemui selainku. Idhabu ila Nuh, pergilah menemui Nuh. Iya, datang mereka kepada Nabi Nuh, ternyata Nuh juga sama. Iya, beliau mengungkapkan tidak memiliki hak untuk ini. Iya, disebutkan oleh para ulama alasannya Nabi Nuh karena apa? Dia telah memiliki sebuah doa yang mustajab yang sudah dia pakai ketika di dunia. Doa yang mana itu? Untuk menghancurkan, membinasakan kaumnya dengan tenggelam, ditenggelamkan kaumnya itu. Iya, yeah. Maka dia khawatir kalau berdoa lagi tidak dikabulkan. Ini alasan pertama menurut sebagian ulama. Ada yang berpendapat karena Nabi Nuh pernah ditunggu oleh Allah, dia pernah minta sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Allah menegurnya. Maka Nabi Nuh khawatir kalau dia mengajukan doa permintaan lagi, ternyata termasuk memohon sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Akhirnya Nabi Nuh mengarahkan kepada Nabi Ibrahim, ya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim pun menolaknya, tidak pede untuk memohonkan syafaat karena dia sendiri pernah berdusta dalam hidupnya. Tapi Nabi Ibrahim kemudian mengarahkan kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun sama, iya, menolaknya karena dia pernah membunuh satu nyawa yang tidak diperintahkan oleh Allah. Kemudian mereka diarahkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa pun sama karena dia dipertuhankan oleh manusia. Iya, Nabi Isa memandang bahwa ini adalah perkara besar, ya, sehingga membuat Nabi Isa tidak percaya diri dan tidak berani untuk berbicara kepada Allah, padahal dia dipertuhankan oleh manusia bukan karena keinginannya. Iya, maka Nabi Isa memerintahkan manusia untuk pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas manusia pun menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Muhammad, anta Rasulullah wa khatamun anbiya. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan engkau adalah penutup para nabi. Ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Allah telah mengampuni semua dosa-dosamu
baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Isma' lana ila Rabbi, mintalah syafaat untuk kami kepada Rabbimu. Ala tara ma nahnu fi, tidak engkau melihat keadaan kami yang payah seperti ini? Tidak engkau melihat apa yang menimpa kami? Ya. Maka Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi yang penuh dengan sifat penyayang. Akhirnya Al-Qalib Fa'ati Tahtil Arsh, aku akan pergi menuju Arsh, ya. Aku sujud kepada Rabbku. Thumma yaftahullahu alayya wa yuhimuni min mahamilihi, kemudian Allah memberiku ilmu bagaimana cara memuji Allah, ya, dengan sanjungan dan pujian-pujian yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku. Ya, jadi ada cara memujinya Allah yang baru diketahui di saat itu. Makanya kita tidak boleh membatasi kalimat pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian thumma yaqul, ya, setelah Nabi sujud dengan waktu yang lama, diserulah kepadaku, ya Muhammad, irfa' ra'sak, sa'tuqa, ishfa' tusaffa. Wahai Muhammad, angkatlah kepadaku. Bangunlah, jadi sujud. Mintalah, pasti permintaan akan diberi. Ya, mintalah syafaat, pasti dikabulkan syafaat. Ya. Nah, ini syafaat yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW kepada Allah untuk umatnya, dan inilah yang disebut dengan syafaatul uzma, dan itu yang dimaksud keistimewaan yang keempat yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya Nabi mengatakan ana sayyidu waladi adam yaumil qiyamah, aku adalah pimpinannya anak keturunan Adam pada hari kiamat. Ya, kenapa? Karena tidak ada yang berani memberi syafaat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah. Tentang masalah syafaat, saya rasa ini perkara yang dimaklumi. Ya. Intinya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon syafaat kepada Allah untuk segera memulai persidangan, memulai hisab, maka datanglah Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan di surah Az-Zumar ayat 69. Wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'al kitab, dan bumi, yang dimaksud adalah padang mahsyar, menjadi terang benderang dengan cahaya Rabb-nya. Wa wudi'al kitab, dan buku-buku perhitungan perbuatan manusia diberikan kepada masing-masing. Waji'a bin nabiyyina wa syuhada'i wa qudhiya bainahum bil haqq, dan juga nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan. Masyaallah, ya, sudah ada bukunya, dihadirkan saksi. Dan termasuk yang akan menjadi saksi adalah nabi. Ya, nabi-nabi dihadirkan, saksi-saksi dihadirkan. Wahum ayyulamun, lalu diberikanlah keputusan di antara mereka secara adil, sedangkan mereka tidak dizalimi sedikit. Nah, itu jadi di surat Az-Zumar ayat 69 ini Allah segera memulai persidangan. Itu kapan? Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon syafaat kepada Allah. Ya. هذا صراط مستقيم.